المسلمين والمسلمات. وإلى أرواح أبينا وأمنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت سورة الكهف آيات 1 إلى 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا هل لك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم
وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس ونفس بعدد كل ما علوم لك برحمتك يا أرحم. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر. ربي تمن بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت السميع العليم. إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد فيا عبادة يا صحابة أصحاب يا عندي رحمة يا الله الحمد لله setinggi-tinggi puji kita khaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jalla jalal atas ketinggian dan kemuliaannya serta keagungannya menjemput kita lagi pada pagi ini untuk sama-sama kita berada di dalam halaqah di bawah naungan di antara taman-taman syurga. Jemputan teristimewa daripada Allah untuk kita. Terima kasih, wahai Allah. Tuhan yang maha baik. Tidak ada Tuhan yang layaknya untuk disembah. Melainkan Allah Azza wa Jal. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pengajian kita melalui kitab fiqh. Kitab fiqh. Pada membicarakan solat Jumaat. Ada dalam yang wajib solat Jumaat? Apalah Ustazah ni. Kami perempuan kot. Dia baca bab Jumaat.
Memang kita tak diwajibkan jumaat, tapi kita ada kawan yang wajib jumaat. Nah, kalau kalau kawan kita dah tak ada, mungkin kita ada anak lelaki atau mungkin kita ada abang. Takkan kita nak buluh betul main seorang-seorang kot. Tak ada abang, tak ada kakak, tak ada bapa, nah. Nah, jadi yang ni dikatakan ilmu fardu ain. Nah, ilmu fardu ain ni kadang-kadang bila kita fikir dengan akal kita yang jahil, hampa pun belajar apa kan ni kami bab sembahyang Jumaat. Ada kena mengena dah? Ada kena mengena dengan yang hidup, tambah yang mati lagi dah kena mengena. Nah, ada kena mengena. Kita ni menjadi orang perantaraan. Balik sekali lagi pilah baca kat mereka. Kalau tak boleh baca pun, mungkin kita boleh dapat satu. Ha? Satu info yang mewajibkan kita untuk nak bagi tahu kat dia apa yang perlu dia lakukan. Ha? Tentang solat Jumaat. Kitab Anak Kunci Surga, muka surat 65. Ha? 131, okey. Kitab Rumi 131 dan 121. Dia ada dua versi lah. Satu jenis 121, satu lagi 131. Ada lagi versi lain? Kalau jawinya 65. Ada lagi ke yang nak kita? Adakah yang tak ada kita yang hendakkan kita? Ada tak anda kita? Kau malu nak mengaku? Yang malu lah nak belajar. Yang malu lah kita semua tak tahu. Ha? Kita semua tak tahu. Kitab ni dia macam saya beritahu, ilmu tu kata Imam Al-Ghazali, ilmu ni dia macam binatang buas. Macam binatang buas. Ha, bagi dia makan, dia makan. Lepas tu dia tak tunggu lah. Ha? Dia lari tinggal. Jadi kita kena ikat dia. Ikat ilmu ni dengan apa? Bidabit oleh kitab. Dengan tulis dan kitab. Itu cara kita ikat ilmu. Ilmu yang lekat dekat kita ni macam tentang buah. Waktu orang bagi makan tu, waktu tengah belajar ni. Abang-abang. Tahu, kecil-kecil. Tak lagi tak dan kali belakang pun. Allah. Dia belah dah punya kita. Nah? Jadi ikat dia. Bidabit oleh kitab dengan tulisan kitab. Nah? Sebab tu dalam surah Al-Alaq yang pertama diturunkan kan Allah Ta'ala kata hampa belajar perantaraan alam. Nah, kena ada tulis. Okey, kalau tak mahu tulis janganlah balik lagi. Kami tak bawa buku. Pasal duduk beli pula kan. Nah, dah. Saya balik pula beli. Tak salah duduk lah tu. Nah. Cuma nasihat. Nah, sekadar satu nasihat. Sebagai orang yang nak belajar, kena ada kalam bawah kitab. Nah, insyaAllah. Memang tak reti nak baca. Tapi lama-lama dia reti. Nah? Tak warna. Baik, kita baca dulu. Nah? Bismillahirrahmanirrahim. Bermula sembahyang Jumaat itu fardu ain atas orang Islam yang aqil baligh, yang merdeka. Ha. Fardu ain ni tahu apa dia makna? Apa? Ha? Oh, pandai. Fardu ain tu benda yang wajib. Nah, kita ni awal-awal kalam kita, kita kena ada fardu ain dalam diri kita. Kita hantar anak-anak kita daripada 5-6 tahun. Nah, hantar pi tadika-tadika Islam. Belajar fardu ain lah. Sampai bila? Sampai lah ni. Ya, yang perempuan nak duduk dengan saya hari ini, kita sedang belajar ilmu fardu ain. Sampai bila? Sampai mati tak habis. Ha? Tu hak yang selagi duk tak reti, tak betul tu. Selagi itulah. Itulah. Ha? Belajar ilmu fardu ain yang wajib kita ketahui. Jadi, sembahyang Jumaat ini fardu ain. Maksud dia wajib ke atas siapa?
ke atas orang Islam. Terus ada ajak lah Cina ikan tu pergi semayang Jumaat. Dah. Pergi pergi market Bayan Baru, hari Jumaat. Tak lagi hampa semua kena pergi semayang Jumaat. Kalau nak berdakwah, tak boleh lah. Sebab apa? Dia bukan Islam. Kalau dia pergi pun sah dah. Tak apa. Sebab syarat solat sah adalah kena Islam. Ha? Kalau kata dia bukan Islam, maka tak sah. Dan kemudian Islam yang macam mana? Yang aqil baligh. Baik. Aqil ni maksud dia berakal. Baligh maksud dia cukup. Apa dia? Orang berakal yang cukup umurnya. Bila berakal yang cukup umurnya, kalau perempuan umur berapa? Ikut kitaran haid dia. Permulaan haid dia. Seawal-awal haid bagi seorang perempuan itu ialah di usia 9 tahun. Hijrah. Tapi kalau awal lagi itu bukan haid. Itu dipanggil istihadhah. Walaupun baru 6 tahun, dia ada. Itu bukan haid. Itu istihadhah. Haid pun, kalau kurang daripada 24 jam pun bukan haid. Itu istihadhah lah. Tengok-tengok dia tak duduk mah. Benda apa ni? Mah tak dan 24 jam. Itu bukan haid. Itu istihadhah. Ha? Dan kalau lelaki aqil balighnya. Yang ni apabila dia bermimpi dan bersetubuh sehingga menghadirkan mani. Itu aqil balighnya. Baik. Pada perkiraan hijrah, ulama-ulama fiqh meletakkan lelaki aqil baligh dikira pada usia 15 tahun. Lambat sikit lah. No? Baik, kalau seorang perempuan, dia main haid lambat. Umur 12 tak ada lagi, 13 tak ada lagi, 14 tak ada lagi, 15 pun tak ada lagi haid dia. Dan perkiraan akil baligh dia nak kira bila? Kematangan wanita dikira pada hadirnya haid dia. Tapi sampai dah umur 15 tahun pun tak main juga. 16 tahun pun tak main juga. 17 baru main. Maka 15 dah dikira. Ha? Dah dikira sebagai akil baligh walaupun dia tak ada haid lagi. Maksudnya mukallaf dia dah diberati dengan perkara-perkara fardu ain dan fardu kifayah. Itu maksud akil. Akil ni maksud dia apa? Berakal. Baligh ni cukup. Yang akil dia cukup. Habis, hak yang 6-7 tahun tu cukup atau cukup? Tak berapa nak cukup lagi. Ada dah akal. Tapi tak berapa nak cukup. Kemudian yang kita dah hambat anak-anak pergi semayang Jumaat juga-juga tu. Dajah satu, dajah dua, hak yang duk main. Nah, itu adalah pendidikan awal. Menjinakkan hati dia dengan masjid. Barulah dia reti nak sembahyang. Cuma kalau tunggu umur 15 tak apalah. Abang umur baru 6 tahun. Tak payah pergi lagi. Umur 10 tahun. Abang tak apa, tak payah pergi. Tunggu esok ni ketan 3. Dia pergi dia nanti heran. Masuk-masuk orang sembahyang ke? Dah datang masjid. Dia ingat Jumaat dah sembahyang. Ingat Jumaat. Ha? Lepas tu orang sembahyang pula. Semayang apa? Oh beliau. Oh dia ingat orang semayang Jumaat ada. Dia ingat semayang Jumaat. Lepas tu orang semayang pula. Yang tu baru Jumaat. Dia siarkan. Yang ni Jumaat. Balik-balik dia main hebat. Mau Jumaat ada 8 rakaat. Ha pula dah. Dia campur oh beliau bak dia. Tahiyatul masjid dengan Jumaat. Mau semayang Jumaat 8 rakaat lah. Oh banyaknya orang belajar ni mana. Tadi abang tu. Nah, yang tu nak salah siapa. Bukan salah ibu mengandung. Tapi segan bapa membawa. Ha? Itu yang kita hantar pergi awal-awal tu. Walaupun dia pergi main. Lalu ni kan di masjid ke hari Jumaat ada je orang nak bersedekah. Kan? Alhamdulillah. Umat mutakhirin ni punya pemurah lah. Pakat-pakat berebut nak bersedekah. Kalau dulu ada pisang dah. Lalu ni macam-macam. Ha? Macam-macam Allah bagi. Daripada pagi Jumaat tu nanti ada dah. Orang yang turun-turun sembahyang Jumaat pagi tu
Kan ada susu ziadah waktu pagi. Kan ada nasi lemak, usah-usah tengok meja kencing sikit. Oh, ada. Tok siap pula rajin. Hari tu teh, TO jadi TO pun. Rajin sikit lagi minggu depan saya tarik lagi ramai. Nak panggil jemaah lagi ramai. Tak hari tengah hari pula. Ha? Ada yang hantar nasi. Bukan sekadar nasi lemak saja. Nasi biryani ada. Nah, alah. Hari ini anak dah semua orang tak payah masak saya pun boleh nasi biryani. Tengok-tengok ada apa balik yang sepotong. Tawa dah. Okay. Melalut jauh dah saya ni. Kemudian dia kata yang merdeka. Apa maksud yang merdeka? Bukan hamba. No? Maksudnya kalau hamba wajib bina. Kalau seorang hamba abdi tak wajib mengerjakan solat Jumaat. Kalau dia pi, tak sah. Tak sah. Tak sah apa? Katalah orang, jemaah main Jumaat tu ada 39 orang. Seorang hamba pi bagi nak cukup. Tak boleh. Tak, sebab tak cukup 40. Itu pendapat Imam Syafi'i. Habis baru ni COVID dua orang pada main Jumaat tu. Kan ada bergilak-gilak kan? Masa musim COVID, hak baru lepas hari tu ni. Semayang Jumaat dia nanti, okey, takat 20 orang je. Ada pula tukang counting depan pintu. Kira-kira-kira tutup pintu. Si anak mai tu pakat, patah balik. Punyalah nak bersolat Jumaat. Lepas tu tutup pula untuk warga asing. Padahal masjid tu duduk penuh dengan bangla je. Nah. Tak boleh mai dia pun duduk terkecak-kecak lah nak sembahyang Jumaat. Kira pula anak karya. Hak yang penyegan-penyegan, hak yang punya doa ampun apalah kerajaan bila nak buka masjid. Mudahkah dia pun tukar jin sangat di masjid. Buka-buka bangla hak dia sekat tu juga yang jalan kaki tu. Betul tak? Bukanlah semua no. Kerajaan Wakanda no. Kita dah. Oh, dia bantu belaka. Ha? Tapi seandainya seorang hamba yang mencukupkan 40 tak boleh tak untuk solat Jumaat pada pendapat Imam Syafi'i. Hak yang sembahyang Jumaat yang kita buat dalam musim COVID. Itu lah dikatakan daruri, darurat. Mengambil pendapat daripada Imam Malik. Imam Hanafi, dua orang dah boleh sembahyang Jumaat dah. Tiga orang dah boleh sembahyang Jumaat. Tapi Imam Syafi'i dia kena 40 orang. Jadi kita pun tak boleh mengikut pendapat ulama-ulama Malaysia. Bukan kita pandai-pandai buat no. Jadi mengikut pendapat ulama-ulama seluruh dunia mewajibkan solat Jumaat. Dan pernah satu ketika dalam musim COVID dah Jumaatnya tiada kan. Sunyi sepi. Macam-macam mana sunyinya hati kita, sunyinya suasana alam nah? Macam itulah juga. Dajjal menanti-nanti bilakah azan akan dihapuskan. Dia nak keluar mai, tapi dia tak boleh nak tembus muka dunia lagi selagi azan masih dikumandangkan. Tak mustahil kalau mai satu virus nanti azan pun tak boleh. Tidak. Tunggulah. Kita dalam keadaan dunia yang penuh dengan bala bencana. Kena ada persiapan rohani dan rohani kita. Bagilah banyak-banyak rohani kita ni makan zikrullah. Daripada zikrullah itulah yang akan menghidupkan hati dan roh kita insyaAllah. Okey baik. Sebenarnya hak awal-awal kita baca tadi. Sebenarnya di waktu fardu'in untuk orang Islam yang akil baligh yang merdeka. Apa dia benda dia waktu itu adalah syarat sah Jumaat. Syarat sah Jumaat pertama dia kena orang Islam, kedua dia kena akil, dia kena akil baligh. Ulama tambah lagi lelaki. Ha? Ini tambah ulama lelaki. Perempuan wajib tak? Perempuan tak wajib. Tapi kalau ada ruang, maknanya di masjid tu ada tempat untuk wanita solat Jumaat. Madal khas. Boleh tak? Boleh.
Kalau dia pergi sembahyang Jumaat, dia nak kena buat zuhur dah. Tak payah. Contoh, Masjid Madinah. Dia kan asing lelaki dengan perempuan. Tempat tu memang khas untuk perempuan. Bahkan pintu pagar dia pun memang untuk wanita. Orang lelaki tak boleh nak lintas masuk pun dia tak bagi. Boleh tak kita bersembahyang Jumaat? Boleh. Baik, kita tengok masjid, Masjidil Haram. Mekah. Dia ada khas untuk perempuan tak? Tak ada. No? Masjidil Haram tidak ada yang khas untuk perempuan. Terpulang. Ha. Terpulang. Nak pi pun boleh, tak mau pi pun boleh. Nak ambil pendekatan yang terbaik. Saya suka sembang benda yang afdal. Nah. Paling afdal apabila tidak ada ruang khusus untuk wanita, maka lebih baik kamu sembahyang di tempat tinggal kamu. Apabila tidak ada ruang khusus untuk wanita. Tapi kalau ada ruang khusus, boleh. Dialu-alukan. Nah, hadirlah. Kalau tak ada tempat khusus, maka tidak, tak perlulah. Lebih afdal kita sembahyang tempat kita. Kita bimbang saat lagi kita ambil tempat orang lelaki. Dan orang lelaki tak ada tempat, tak sembahyang Jumaat, maka kita akan dipertanggungjawabkan nanti. Tengok orang lelaki tu kata, dia tak boleh masuk sembahyang Jumaat. Pasal apa? Orang perempuan penuh. Tuan-tuan pun kena jawab. Ha? Surau ni buat sembahyang Jumaat tak? Masa waktu COVID dulu buat lah kan? Ha? Orang perempuan ramai tak masa waktu COVID tu? Tak main lah no. Tak main lah. Alhamdulillah lah. Sebab benda ni dia akan jadi pertikaian. Waktu pergi Mekah macam tu lah dah. Di Malaysia dia tak pernah sembahyang Jumaat. Kita ni bila lagi dia kata. Guru dia kata, saya hormati kata-kata guru dia. Kita ni yang tak pernah sembahyang Jumaat. Bila lagi nak sembahyang Jumaat? Masa main Mekah dengan Madinah lah. Sembahyang Jumaat. Ada ruang, sila. Tak ada ruang, jangan ambil tempat lelaki. Nah, itu kita kena pegang. Sebab apa? Sebab wanita ini tempat terbaik bersolat bagi seorang wanita ialah di di rumah. Itulah yang paling terbaik. Tak payahlah duduk bergaduh-bergaduh dengan orang. Kan? Kita nak cari amalan yang afdal, yang diridai serta disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ulama tambah apa lagi syarat sah Jumaat? Di dalam waktu zuhur. Boleh buat tak Jumaat hari ini kita buat hujan lebat sangat lehok tadi? Kata pengerusi, maaf pengerusi. Kata pengerusi kita ubah. Semayang Jumaat dibuat waktu asar pasal hujan lebat. Kenapa tak leman? Boleh? Tak boleh. Tapi dia boleh tunggu sikit lebih masa. Makna dia tepat-tepat masuk waktu hujan lebat sangat. Orang tak boleh nak main. Dia hendaklah sikit. Tunggu. Kira cukup 40 dia boleh lah sembahyang. Okey baik. Andai berlaku banjir. Orang pakat tak boleh main. Bot tak ada. Nah, perahu tiada. Berenang tak kerti. Jadi adalah Tok Wila dengan Tok Imam dengan Tok Katib tiga. Tok Ingut-Ingut tak larat tunggu lah. Apa pun tak larat berenang mai. Boleh lah. Bersolat lah tiga tu. Itu dia anggap darurat. Macam kes COVID. Nah, itu yang dikatakan darurat tu lah. Kita bila belajar ilmu fardu'ain ini kita kena kerti perkataan daruri. Daruri tu maksudnya satu keperluan. Tak dapat tidak, nak kena buat juga. Allah macam-macam cerita khilaf. Sembahyang atas kerusi lah. Saya paling semak perut cerita sembahyang atas kerusi. Tak semak perut. Kalau saya kata hang makan penyapu lah sekolah dia siapa. Nah? Dah hak yang nu kata tak sah. Hak ni kata tak boleh. Yang nu kata Nabi tak pernah buat. Bikiak-bikiak lah. Allah Ta'ala tu dia maha tahu. Dia yang buat sakit kita tu dia tahu kita sakit macam mana nak. Ada yang sakit berdiri jalan rata boleh. Kita dah buat dah. Sehat gedang kalau berjalan kalau kita. Tengok-tengok bayang tak tahu si koman sepana. Dia tak boleh nak lipat kaki. Hang tahu tak? Dia nak buat macam mana? Dia tak boleh nak lipat kaki. Kita tak tahu.
Memang kalau suruh hak yang tegak tu dia boleh. Nak? Tapi mai nak turun, mak turun tak mangkit-mangkit dah. Faham bro. Kena faham sakit orang. Nak? Mungkinlah yang yang memberi fatwa tu sihat, dia tak pernah sakit lagi. Dia mai sakit baru kata, oh rupanya boleh. Hari tu aku mengajak kata tak boleh. Tak sah. Dia mai sakit dan dia kata boleh. Nak? Allah Maha Tahu. Nak? Baik, seterusnya. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Artinya apabila diseru kepada sembahyang pada hari Jumaat, maka lalu oleh kamu kepada sembahyang. Disuruh lalu sajakah? Tak, bersegeralah. Fas'u. Fas'u ni pilah cepat ila dzikrillah, kepada menyebut nama Allah tu sembahyang. Dia kata apabila diseru, ila nudiya lis-salah, apabila diseru, bila mana diseru? Azan. Tunggu azan ke aku nak pergi? Okey, contoh Jumaat masuk 1:30, kita kata dekat ahli lelaki dalam rumah kita pergi dekat sembahyang. Datang nanti sak orang ni. Baru satu suku. Apilah. Kok nak dapat unta orang seko? Tak apalah. Tak lagi dekat-dekat orang nak azam baru dia pergi. Kita kata kat dia hampir awal-awal. Dapat nasi berani tanpa punya awal. Satu terpacak dia sampai lah. Ha? Lagi pasal tu orang tak kenuri cukup dah. Dah orang tak kena sebab orang nak bersedekah lah. Kan sedekah pada hari Jumaat dapat pahala 70 kali ganda nah. Sebab tu orang nak bersedekah. Kalau orang kata nak ni kami nak buat sedekah Jumaat ni, tumpang-tumpang lah bang nasi lemak sebungkus. Ha? Lepas tu kita buat kenuri, kita makan balik. Nah, untung lah. Untung tu. Ha? Itu yang dikatakan perniagaan yang tak rugi. At-tijarul lan tabur, perniagaan yang tak rugi orang yang bersedekah. Dia nanti patah balik mai. Aku share nasi lemak sebungkus je, dia bawa balik mai berbungkus-bungkus. Ha. Apa orang nak kata? Apabila diseru, azan dilaungkan. Hak yang duduk tengah berniaga tu tinggalkan. No? Kita pergi kedai hari Jumaat. Nak pergi beli makan. Tengok si penjual tu orang lelaki. Orang dah azan. Dia ni tak pergi sembahyang Jumaat dah. Berhenti segala keadaan suasana jual beli ketika tu berhenti. Sebab apa? Sebab penjual dia lelaki. Tapi kalau perempuan boleh. Nah, perempuan boleh beli. Kita dia mungkin berganti dengan suami dia. Jadi kita boleh mengadakan sesi jual beli. Kalau tidak, tak halal waktu tu nak. Kalau dengan lelaki. Dah harga sangat ayak. Yang tukang jual ayak tu, lelaki. Hari itu hari Jumaat. Panah kita ni lalu. Nak berhenti, nak beli ayak. Tengok-tengok yang jual tu lelaki. Sekarang ni dengar katik tengah duk pecah ketubah. Tahan sat, jangan minum ayak. Telanlah ayak reok dulu, gerengok. Pasal apa? Kita nak bagi lalu tempoh. Tak halal waktu tu. No? Tak halal berlakunya jual beli dengan sebab dia tak mampu sembahyang Jumaat. Yang tu kita kena faham. Ya Allah Ta'ala dah sebut dah. Kalau perempuan sama perempuan, dia boleh. Masuk kedai makan hari Jumaat. Kita nak rebut waktu tu time orang lelaki tak ada. Kita boleh pergi makan. Tapi jangan ada lelaki di dalam kedai tu yang tukar. Kesya ke menyorok di lapuk. Nah, kena pasti tengok dah. Sebab Allah Ta'ala pesan dah, benda ni benda wajib. Fas'au ni maksud dia, segeralah. Bersegeralah kamu untuk ila zikrillah. Kepada menyebut nama Allah. Yang ni sembahyanglah. Dan dia kata disyaratkan pada sahnya, syarat sah sembahyang Jumaat itu bahawa dikerjakan dia di dalam waktu zuhur. Kerana hadis Al-Bukhari, inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam
kana yusalli al-jum'at hina tazulu syams. Artinya bahawa Nabi SAW adalah ia sembahyang Jumaat pada ketika gelincir matahari. Satu lagi hadis. Serta hadis Al-Bukhari, sallu kama ra'aitumuni usalli. Artinya sembahyang oleh kamu seperti yang mengetahui kamu akan aku sembahyang. Berpandukan pada hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW bersolat Jumaat pada ketika tazulu syams, tergelincir matahari. Gelincir matahari, kata orang tua-tua, gelincir. Saya dulu faham gelincir matahari ni maghrib. No? Dululah masa kecil-kecil, mak dia tambah tak balik-balik lagi sampai gelincir lah matahari. Oh, maksud gelincir matahari tu, dia dah terjun dah ke bawah hari nak malam. No? Tu pahaman budak-budak dulu. Bila pi mengaji, rupa-rupanya gelincir matahari tu kembang. Matahari bila dia tergelincir daripada tengah-tengah langit tu, kono sikit, zuhur. Oh, itulah gelincir. Alah, dia duduk betul-betul di tengah. Itu pukul 12 tu. Kita panggil tengah hari terpacak. Betul-betul terpacak. Lepas tu, bila mana zuhur tu dia kono sikit. Dia tergelincir daripada hadut terpacak. Itulah gelincir tazul. Ha. Kita punya faham si jahil. Nah, gelincir tu dia terjun ke bawah dah. Dia tak terjun lagi. Baru nak masuk waktu. So, baik. Itu dikatakan melalui perbuatan Nabi SAW. Kita tengok. Jumaat ni bila difardukan? Bilakah mula-mula disyariatkan fardu Jumaat ni? Dalam masyarakat orang-orang jahiliah zaman Nabi SAW, mereka ni ada hari-hari perayaan yang tersendiri. Orang Yahudi mengambil hari Ahad sebagai hari perayaan, hari cuti ini. Kemudian orang Nasrani ambil hari Sabtu. Orang Islam tak ada lagi. Tak ada lagi waktu ni. Baginda Nabi SAW, dia selalu bertanya kepada Allah, ada tak hari kebesaran Islam? Hari kebesaran Islam. Dan Allah tahu apa kehendak baginda SAW untuk nak mengumpulkan umat Islam dalam satu masa untuk disampaikan khutbah, segala maklumat, segala ilmu, segala hukum-hakam. Jadi, maka Allah Ta'ala pun mensyariatkan satu keperluan, yakni solat Jumaat pada setiap hari Jumaat. Tapi tak ada nama lagi masa tu. Tak ada nama lagi. Dalam kehidupan Nabi dengan masyarakat jahiliah, Nabi hidup dengan puak. Yang pertama, puak tijarah. Puak tijarah ni puak yang berdagang. Nah, puak berdagang. Puak yang kedua dinamakan puak syuara. Puak syuara ni penyair-penyair. Golongan yang ketiga yang hidup zaman jahiliah dengan Nabi dulu ni dinamakan puak kahin. Kahin ni tok bomo. Yang kita panggil hak duk melempak-melempak. Hak yang duk teka-teka. Kahin. Dan golongan yang ketiga yang hidup pada zaman jahiliah dengan Nabi dipanggil sahir. Apa sahir ni? Ahli sihir. Empat golongan ini menggunakan empat hari dalam kehidupan mereka. Nah, dalam kehidupan mereka, dia gunakan untuk bertebaran. Kalau tijarah peniaga ni, dia pergi peniaga lah. Nampak? Maaf, bukan empat hari. Empat golongan ni menggunakan lima hari. Iaitu hari pertama dinamakan Yaumul Ahad. Wahid Ahad. Hari kedua, Yaumul Nain. Orang Melayu panggil Isnin. Hari ketiga, Yaumul Selasa. Kita panggil Selasa. Hari keempat, dipanggil Yaumul Rabi'ah. Kita panggil Rabu. Hari kelima, dipanggil Yaumul Khamis.
Kita panggil apa? Kami. Lima hari. Jadi empat golongan yang kita sebut tadi. Yang pertama golongan tijarah. Yang kedua golongan su'arah. Yang ketiga golongan kahin. Yang keempat golongan sahirah. Iaitu ahli perniagaan, para penyair. Ini pencipta lagu. Kemudian tabib ataupun tok bomo. Dan yang keempat sihir. Mereka akan keluar lima hari ini. Sampai dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala cerita. Yang cerita surah Quraisy. Nampak Quraisy yang berjalan pada musim panas dan musim sejuk berniaga ni. Mereka akan kira dalam lima hari. Tapi untuk hari Jumaat, mereka tak letak nama. Mereka tak letak nama. Okay. Kita tengok apa nama yang mereka berhubung pada Jumaat. Mereka nanti pilih kalau hak yang si syu'arak ni. Penyair-penyair ni akan cari lembah-lembah untuk tulis, cari ilham, kita kata karang lagu. Macam itulah juga puak peniaga. Mereka akan berkumpul pada setiap hari Jumaat untuk nak cerita hang dapat apa, apa kebesaran hang, hang berniaga apa, apa yang hang dapat keuntungan hari tu. Hak yang tukang sihir akan tunjuk kepandaian dia, apa yang dia belajar selama lima hari. Aku dapat ni satu ilmu baru. Macam itulah juga Tok Bomo. Apa yang telah pun dia ramalkan. Lalu diletaklah hari itu dengan nama Rabilun. Rabilun ni maksud dia hari cerita tentang kekayaan, kejayaan. Nabi tak suka tu. Hari itu kira cerita tentang dunia. Tentang hang dapat apa. Kau ni kata aku dapat keuntungan berlipat kali ganda. Cerita pula si penyihir ni, aku boleh sihir sekian, 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 sekian. Jadi hari tu Nabi tak suka. Nabi paling benci. Lantas Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunlah syariat. Ajak orang-orang Islam sembahyang Jumaat. Pada hari tu ketika mana gelincir matahari. Waktu ni Nabi ada di Mekah. Tak boleh nak buat sebab Nabi waktu tu sedang berdakwah secara rahsia. Tak berani lagi. Maka terpendamlah hasrat untuk melakukan solat Jumaat kerana suasana ketika itu tak mengizinkan. Nak himpun orang Islam susah. Kalau dapat tangkap oleh orang musyrikin akan dizalimi, dibunuh dan sebagainya. Kemudian bila mana dijemput oleh puak-puak Ansar untuk berhijrah ke bumi Madinah, awal-awal sekali Rasulullah hantar siapa? Siapa orang yang pertama dihantar ke Madinah? Siapa ingat? Kah dia ikut kuliah saya selalu-selalu? Saya selalu cerita. Seorang pemuda yang paling tampan, yang paling kaya, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Lelaki pertama yang paling muda, umur 14-15 tahun. Dia hantar pergi jadi guru Al-Quran. Hantar pergi ke Madinah. Dia pesan kepada Mus'ab bin Umar. Hang fokus untuk nak kumpulkan orang-orang Islam pada hari Jumaat. Lepas tu bila Mus'ab bin Umar ni sampailah apa yang Rasulullah pesan. Rasulullah tak boleh siari. Kemudian dia pun beritahu lah kepada As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah. Boleh pilih nama dia. A-S-A-A-D. As'ad bin Zurarah. Z-U-R-A-R-A-H. Zurarah. Lelaki pertama yang mendirikan solat Jumaat. Ni duk hafal yang lelaki pertama juga kaki ke bulan. Lelaki pertama solat Jumaat. As'ad bin Zurarah. Okay. As'ad bin Zurarah. Z-U-R-A-R-A-H. Maaflah saya punya ejaan tak apa nak betul. Apa betul lah saya cakap cikgu-cikgu. Orang hebat ni depan saya.
As'ad bin Zurarah, lelaki pertama yang solat Jumaat. Sebab di Mekah tak boleh buat. Bila sampai di Madinah, Mus'ab bin Umair pun bagitahu lah kepada As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah kata, waktu bila ni Rasulullah kata, waktu gelincir matahari tazulu syams, iaitu Zuhur. Ha? Dia buat. Tapi tak cukup sempurna sebab tak cukup jemaah. Dia buat tak kena. Okey, tak kena. Tunggulah. Tunggulah sampai Rasulullah berhijrah. Bila Rasulullah berhijrah, kita tahu sejarah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia singgah di mana? Di Quba. Dia sampai di Quba pada 7 Rabiul Awal. Dia duduk di Quba Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. 4 hari baginda duduk di Quba. Itu yang dia boleh buat masjid Quba tu. Ha? Habis 4 hari. Hari Jumaat, dia pun berjalan keluar untuk nak masuk ke pusat Madinah. Itu yang hari ni, Masjid Nabawi. Dalam perjalanan dia nak keluar daripada Quba tu, lebih kurang jarak tak sampai 2 km lah. Masuk waktu Zuhur. Gelincir matahari. Nabi berdiri di situ. Nabi kata, hari ini hari Jumaat. Kita solat bukan 4 rakaat, tapi 2 rakaat. Solat itu dinamakan solat Jumaat. Maka terjadilah. Sampai hari ini ada masjid Jumaat tu kan. Lalu ni dia pun buat cantik. Warna putih. Dekat dengan Masjid Quba, lebih kurang 1.5 km. Nah, dia pun buat jalan pula terus menerus. Daripada Masjid Quba boleh berjalan kaki. Dia buat macam tu. Satu lintasan cantik. Ingat baru siap tahun ni lah. Sebab tahun lepas saya tidak ada lagi. Pemborai tak pergi tahun lepas. Memang saya pergi tahun lepas pun balik tahun ni. Ha? Hak masa awal tahun itu tak ada lagi lah. Ha, yang tu baru ni. Dia buat macam satu laluan pejalan kaki. Daripada Masjid Quba terus ke Masjid Jumaat. Warna putih. Ha, cantik. Baru siap. Masjid lama dulu memang dah ada. Waktu zaman Rasulullah. Dia sampai-sampai di situ. Dia pun sembahyang Jumaat. Kampung tu nama perkampungan Bani Salim. Jadi pada hari Jumaat. Lepas habis dia sembahyang Jumaat hari tu, dia jalan teruslah masuk ke bumi Madinah yang hari ni yang kita duk kerumun ramai-ramai tu. Nah, ada 12 Rabiul Awal hari Jumaat Rasulullah sampai. Itulah sejarah berlakunya solat Jumaat. Nah, hari ni kalau kata kita ziarah bumi Madinah, dia akan lintah lah, dia tak berhenti lah. Sebab tak ada kelebihan. Macam Quba dia akan berhenti sebab ada kelebihan. Masjid lain dia tak segar. Cuma dia tunjuk saja. Okay. Itu sejarah solat, solat Jumaat. Kemudian Nabi bila tiap-tiap kali nak sembahyang Jumaat, dia akan keluar lah daripada Masjid Nabawi itu. Dia tiap-tiap lah keluar main sembahyang di situ. Pada permulaan. Nah. Lepas tu barulah ditetapkan di masjid. Boleh kan nak sambung sikit lagi? Boleh, alhamdulillah. Hebatnya. Dan disyaratkan. Nah, dan disyaratkan bahawa didirikan dia di dalam lingkungan rumah-rumah yang berhimpun. Sekalipun pada tanah lapang. Kerana Jumaat tiada didirikan dia pada masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekalian khalifah yang mendapat petunjuk melainkan pada tempat tetap al-iqamah. Okay. Dikatakan, adakah syarat sah Jumaat dalam masjid? Tak. Kalau kata masjid tak ada, boleh sembahyang di mana? Di surau. Kalau surau tak ada, boleh sembahyang di mana? Di padang. Di tempat lapang. Tidak dikatakan syarat sah solat Jumaat kena buat di masjid. Tak. Nah, tapi boleh di mana juga. Sehingga kan disebutkan zaman Rasulullah dulu, dia pun buat di tempat lapang. Orang tak ada masjid lagi. Maka tang mana yang ada tempat lapang yang dalam lingkungan rumah orang. Kalau kita, kita panggil dalam kampung lah. Nah? Kan setiap karya ada masjid.
Kalaulah kata dalam satu karya ada dua masjid, maka kena bergilir di antara keduanya. Itu mengikut pendapat Imam Syafi'i dalam keadaan dunia yang aman. Kalau kalau macam waktu kita kena COVID dulu ni, itu ilmu banyak kita boleh dapat lah. Surau pun buat, surau kecil-kecil pun buat, masjid pun buat. Siapa boleh buat pula sekali? Tidak, tak boleh. Kalau biasa-biasa aman lagu ni, satu karya, satu masjid saja boleh buat. Katalah karya tu ada dua masjid. Ha? Karya tu ada dua masjid. Minggu ni masjid sini. Minggu depan gila pula masjid sana. Minggu lagi sekali mai balik masjid ni. Kena bergilir. Kalau ada karya tu ada dua, dua masjid. Mayang jemaah biasa boleh. Kalau tidak, tak sah siapa yang azan terlewat sikit. Kalau kata nak buat dua-dua karya. Nah, dua-dua masjid dalam satu karya. Tak sah mengikut pendapat Imam Syafi'i. Okey, apa berjadi kalaulah kata karya tu ramai penduduk dia. Ramai penduduk dia. Besar dalam masjid sampai empat tingkat dia tak cukup situ. Masa ketika ini baru dibenarkan pecah karya. Nah, baru dibenarkan. Kalau tidak, tak boleh. Tapi kena tengok je pendapat para 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 ulama, para para mufti. Sebab tu dalam satu karya tak boleh ada dua masjid. Surau kalau nak buat tiap-tiap rumah buatlah. Ya? Kan? Tiap-tiap rumah, tapi rumah ni ada surau. Tiap rumah ni ada, tak apa. Buat saja. Tapi kalau masjid, satu karya, satu masjid. Pun dia pun berkelain. Clear. Tak tahulah. Apa yang nak berubuk pun tak tahu lah. Tak usah berubuk jawatan lah. Muslimah-muslimah yang ada depan saya ni. Tak usahlah berubuk jawatan. Kita jawatan kita yang tertinggi di sisi Allah ialah khalifah. Hak tu pun tak akan nak tanggung. Tak terbuat pun. Betul lah. Ha, kadang-kadang tak buat. Buat juga lambat. Ang kado puasa habis lagi. Dah lagi aku duduk tunggu. Rejak mai. Baru nak kado. Tu khalifah tu. Nah, banyak je. Banyak juga lah 15 hari. Banyak lah 15 hari. Banyak tak tak habis ni. Tunggu rejak mai. Katalah hang mati belum rejak. Tak apalah anak-anak ada banyak dia lah. Takkan dia nak riak kot. Mak mereka masuk raka. Umur senam dah cakap. Ha? Dah yang buruk pula tu dah lah malah bayar puasa. Masa bulan puasa tu, lega tu kan ni tak puasa. Konok. Lama pula tu. Kalau hak orang ni susah hati dah kalau bulan puasa cuci lama-lama. Aku kalau bulan lain dah 3 hari je. Main Ramadan pergi sampai 7-8 hari. Tidak boleh 15 hari lagi sedih. Dia seronok. Eh? Pagi-pagi boleh seluk periuk. Sahur semalam tak habis. Tahu pun dia balun. Sarapan pun dia bagi. Sagi tengah hari ada belen lagi. Sebelah lagi luk tak habis malam pagi pula. Tadi buka puasa dia dulu-dulu dia orang. Mai bayar puasa tak mau. Ha? Dia nak jawab. Itu tugas khalifah. Ni jawatan ni berat ni Allah bagi dekat kita semua kan dah. Ha? Tak, saya tak ada. Saya tak. Tak, saya ada. Semua dah. Kan Allah Ta'ala kata kepada malaikat ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan di dunia, di muka bumi adalah khalifah. Jadi, siapa khalifah tu? Manusia. Selagi kita nama manusia, maka kita adalah khalifah. Khalifah ini yang menanggung amanah, yang diberi amanah untuk dipikulkan dan dipertanggungjawabkan, maka tunaikanlah dan kerjakanlah. Apa dia? Allah Ta'ala turun syariat. Ada benda yang fardu kena buat. Ada benda yang sunat, rajin buat. Ada benda yang makruh, patut tinggal. Ada benda yang harus, suka buat-buat, tak suka buat, sudah. Ada benda yang haram, jangan hampiri. Itulah khalifah punya kerja. Tapi kita campur semua lima-lima hukum tu jadi rojak. Hak fardu kadang-kadang jadi macam anak makruh je buat. Hak makruh tu jadi wajib.
Ah, benda ni wajib buat padahal makro. Ha? Ah, itulah di antara macam macam baru ni jumpa orang di tepi jalan berkelahi berebut petang. Susah nak dapat ni petang macam besar. Berebut petang. Sedap kan? Benda tu sedap. No? Ada dua papan lagi yang tinggal kan untuk jual. Bukan dua papan, dua ikat. Hak mai kawan ni dia beli dia harap tak lagi dah simpan kat sana satu ikat. Nak pergi ke bawah rumah dia pun susah. Lagi balik dia nak main ambil lah. Tak dan dia nak kalih ke orang lain main ambil. Dan orang lain main ambil. Main ambil kau ni pun ingat dia tu tak keluar-keluar mai. Tak mahu pun dia jual dua-dua ikat lah. Kau ni patah balik. Esok-esok. Si penjual kata esok-esok. Hang esok aku dah beli dah. Ada dah udang siap dah. Aku dah teringat dah nak makan duduk di lidah. Kelain siapa beli? Tak siapa tak talak dia. Cuma beli. Tak lah amboi hang. Punya tak terpati janji. Boleh berkelain. Benda makruh kot. No? Benda makruh kot berkelain buat apa? Allah bagi. Sebenarnya Allah nak bagi pahala tu. Tinggalkan. Ha? Tinggalkan. Ha dapat pahala. Esok ramai beli pula. Kan? Boleh makan tak? Makanlah. Boleh. Tak lagi kata saya tak pergi makan. Makan. Boleh makan lah. Tapi kalau boleh tinggal lagi bah. Lagi bagus. No? Tapi kalau nak makan, silakan. Saya pun suka makan. Ha? Cuba kalau saya makan, anak-anak nanti bising lah sikit tau. Ingat. Pasal apa? Ada bau. Ha? Kalau kita seorang je yang suka, orang lain tak suka, leceh juga no, kalau dalam rumah. Dia nanti macam, ha ni siapa makan petai? Boleh lah. Buat tak tahu. Ha? Benda tu benda tak boleh sorok kan? Walaupun kita suka. Tapi kalau kita boleh tinggal, dapat? Dapat apa lah. Macam lagi satu lagi. Ada orang lelaki ke ni? Ingat marah tak? Tak ada. Pasal rokok. Rokok hukum dia apa? Rokok ni makruh asal-asal hukum merokok ialah makruh. Tak ada rokok apa? Hak yang dia pun duk gelintir tu. Rokok apa? Rokok daun. Asal-asal hukum dia, rokok daun tu dia tak cerita hak yang rokok batang dan kotak tu dah. Rokok batang dan kotak tu dia lain. Ha? Hak yang makruh ni, rokok daun. Okay, kita kita tengok pada rokok daun. Kita tengok ada rokok daun. Ya kan saya seorang dah. Dia ada daun, daun, daun nipah kan? Pucuk daun nipah kan? Kalau kau tengok apa lah sangat yang makruh dia. Kan dia nanti ambil pucuk tu, dia nanti cuci di persidai lah kalau orang di persidai. Sampai kering dia akan bergulung. So dia potong-potong-potong. Termakau dia. Betul-betul dia makau lah kan. Dia rencik-rencik-rencik. Bila orang makan, saya ingatlah. Nah, arwah saya dulu, ayah saya dulu dia memang kaki gelintir kot daun ni. Dan kan depan tu kena buang kat tepi tu, kan ada bulu-bulu. Yang tu tu. Kita nanti kena leleh lagi. Ha? Lagi satu, dia ada ubat dia. Kalau kita sakit lidah, ambil tu, letak atas lidah. Ha? Ada ubat dia. Yang makruh tu yang tu, pasal apa? Kita tengok dia cucu. Dia tangan dia ingat duk pegang benda tu ya. Pasal tak lagi dia lepas sedut, sedut, sedut. Sambil dia gelintir, sambil dia sedut, padam tu lagi. Hang salah kali sikit, padam. Eh, cucu pula. Tak lagi dia padam. Betul tak? Yang tu yang makruh. Habis hak yang batang ni, hak yang hang, cucu sedah cucu tu saja. Lepas tu, kalau kata dia hang tak sedut dia, dia nanti makan-makan-makan. Sampai panjang-panjang tu, dia punya abu dia kan. Dia takkan padam mudah-mudah. Dia takkan padam dengan sendiri macam rokok daun. Yang ni lah ulama' patuh kata haram. Sebab
dalam tembakau dia tu ada campuran bahan kimia yang membunuh. Pada getah putih dia tu ada campuran. Itulah yang ulama fatwakan haram. Atau kat si penghisap rokok marah. No? Marah. Walhal yang makruh tu rokok daun. Balik dia buat kat Pak Haji. Sokok daun lah Pak Haji. Ha? Makruh kat ni haram. Semana fatwa? Fatwa ulama. Ha? Ha, fatwa ulama-ulama. Mengatakan haram. Sebab dia campuran di dalam dia. Kalau kata hantar. Hantar pada. Tak cucuk pun dia. Kita cucuk sekali cucuk. Lepas tu dia akan bela. Kalau hantar isap dia akan makan. Sampai ke ujung. Ha? Itulah yang haram. Apalah Ustazah ni. Dalam cerita semalam Jumaat ni cerita isap rokok. Maknanya dah habis masa dah. Nah, Wallahu'alam. InsyaAllah. Kita akan sambung bulan depan dengan izin Allah Ta'ala yang disyaratkan bahawa tidak mendahului akan dia oleh jemaah yang lain. Ha? Ada soalan? Apa dia? Awal pagi? Awal? Okey, awal pagi ni waktu bila? Waktu suruh. Ya, waktu suruh itu dinamakan awal pagi. Kalau waktu solik, waktu subuh. Itu fajar solik. Sebenar-benar fajar baru nak terbit. Ah ha, itu subuh. Kalau awal pagi, waktu suruh. Matahari terbit, naik keluar. Nah, ha? Habis subuh tu matahari terbit. Dah lagi, dia baru biasan cahaya dia nak keluar. Nah, ha? Ha. Pasepo tu. Ah di awal pagi yang okay. Waktu syuruk nah. Waktu syuruk. Baik, khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat wajib dengar. Khutbah dia ada dua. Nah, kita akan ni mungkin bulan depan insya-Allah. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Sebab itulah sembahyang Jumaat hanya ada dua, dua rakaat. Sembahyang Zuhur patutnya empat. Kenapa Jumaat dia buat dua saja? Dua lagi adalah khutbah pertama dan khutbah kedua. No? Ah, tu jadi empat tu. Ada yang tak dengar khutbah tu? No? Terus sembahyang Jumaat apa dah? No? Tu kena belajar tu. No? Ah, ilmu fardu ain wajib ada. Bina? Ah, ya. Ya, Kak Jamilah. Dah dengar hari khutbah tak? Okey, baik. Kalaulah kata di rumah kita, khutbah dengar sampai dalam rumah. Nah, daripada masjid tu, dia punya speaker dengar sendiri-sendiri. Maka ketika ni, elok kita dengar khutbah dulu bagi selesai. Nah, tapi tak dengar. Kita tak dengar. Nah, okey, kalau kata kita nak buka TV, maka boleh kita tengok TV dulu. Khutbah. Ah, sekejap lagi dia kali-kali dia tak tengok khutbah, dia tengok hal lain. Nah? Jadi boleh. Nah, lepas kita dirikan solat Zuhur kita. Ya, kita buat Zuhur. Nah? Boleh tak kita nak berimam dengan imam masjid negara semain Jumaat? Khutbah mendengar? Tak boleh lah, no? Ini ajaran sesat nama dia. Okey, nah? Ada apa, nah? Minta maaf nak atas segala kekurangan diri saya yang baik itu dari Allah yang lemah dan kurang adalah daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، تقبل يا كريم. أكسس منا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih, Ustazah. Terima kasih, Ustazah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.